Peserta diharapkan berasal dari
sumber dana. Sumber dana berasal dari kontribusi peserta, sumber lain yang halal dan tidak mengikat, serta sponsorship. Pada kesempatan ini kami memohon ucapan terima kasih kepada Bapak Pimpinan PT Telkomsel yang beras dari atas bantuan moral dan materialnya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Demikian laporan Ketua Panitia atas bantuan dari beberapa pihak. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu Pimpinan ibadah. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kepemimpinan dan peningkatan guru khususnya di daerah kita tercinta. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili untuk berkenan membuka kegiatan secara resmi sekaligus merencanakan gerakan guru milik internet. Bila kita berbuat hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai
yang menggalaki ikatan guru Indonesia di Sulawesi Tenggara ini, kami sangat ingin bersinergi positif dengan semua elemen, semua stakeholders di bidang pendidikan. Kami ingin bermitra, kami ingin dibukakan jalan, mungkin itu bantuan moral, mungkin juga material kalau bisa dari instansi teknis, mungkin seperti Dinas Provinsi dan Dinas Kota. Kalau dari kami sedikit menggambarkan apa yang sudah dilakukan dengan usia yang demikian muda, kita sudah melakukan kegiatan kerjasama dengan Simole, kita sudah jalin kemitraan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pendidikan integritas. Kita juga sudah melakukan dalam jangka waktu 6 bulan ini beberapa kegiatan yang saya pikir sangat patut kita apresiasi atas hasil kerja teman-teman. Sekarang ini Ikatan Guru Indonesia secara nasional memang fokus pada peningkatan kompetensi guru di bidang penguasaan ICT atau pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Beberapa waktu lalu dengan support yang luar biasa dari dunia usaha dalam hal ini Telkomsel, ya, kami sudah melakukan pelatihan kurang lebih 300 guru. Dan ini adalah merupakan komitmen gigi untuk terus melakukan cara-cara kreatif, inovatif, terobosan-terobosan baru dengan menghadirkan manfaat kepada teman-teman guru tanpa meminta apapun dari teman-teman guru. Prinsip di gigi adalah bahwa kami ingin memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada teman-teman guru dalam hal peningkatan kompetensi. Kalau kegiatan yang kami inisiasi, yang ini sebagai inisiator, kami tetap berupaya kalau bisa digratiskan, kenapa harus dibayar? Ya, ini dalam rangka kita menumbuhkan kesadaran bagi teman-teman guru untuk berorganisasi. Apalagi sekarang ini per 1 Januari 2013 untuk yang sebagian guru yang sudah memahami itu adalah merupakan masa-masa sulit bagi untuk sebagian masa-masa sulit daripada pengembangan karir kepada oleh teman-teman guru. Prinsip kita di Ikatan Guru Indonesia, kita mempunyai andil yang sama. Maka moto kami di Ikatan Guru Indonesia, sharing and growing together. Kita berbagi. Anda belajar dari kami, kami belajar dari Anda. Sharing and growing together. Kita berbagi dan kita tumbuh bersama. Itulah yang terus kita bangun. Dan saya juga berharap nanti kepada pengurus di Kota Kendari yang sebentar lagi akan kita kukuhkan bisa tetap menjaga hal-hal yang seperti itu. Pada akhirnya bahwa kami juga terutama dalam menyelenggarakan kegiatan ini, kalau teman-teman guru, bapak ibu undangan sempat melihat bahwa hari ini kita ada jadwal Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dr. Sawal Muntok dengan mohon maaf, beribu maaf. Kemarin siang kami dapat konfirmasi dari sekretaris beliau berhalangan hadir. Pada awalnya beliau memang sudah mengagendakan itu. Maka kami mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf karena hal tersebut. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Pada akhirnya saya ingin bahwa teman-teman yang sebentar lagi akan dikukuhkan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dirinya dan kompetensi teman-teman guru lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya.
Bahagia. Mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Dewan Pembina dengan Guru Indonesia yang diwakili Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi sekaligus membuka secara resmi seminar pendidikan pengukuhan pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Kota Kendari dan launching gerakan guru oleh internet dan gerakan sejuta blog baru. Kepada Bapak Dr. Andrus Jabarudin MPD, disilakan dengan kepala. Dengan calon panutnya bangsa ini,
Yang kedua, solusi yang kedua adalah untuk keluar dari persoalan pemerintah bangsa. Adalah melalui pemerintah. Harapan secerca harapan di bidang pendidikan adalah karena ada di bidang pendidikan ini diharapkan akan muncul generasi-generasi yang baru pada masa yang akan datang. Mampu kita dalam konteks yang ada sekarang, kalau bilang ada kesulitan dalam mengadakan program, tetapi dengan melalui pendidikan yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tentang karakter bangsa, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk membuka kita semua bahwa betapa pentingnya program kita yang harus bergerak dengan melalui pendidikan. Dengan pemerintah bangsa ini, sebagaimana kita tahu terkait juga dengan tugas-tugas yang diemban oleh guru, ini tidak terlepas dari tugas-tugas guru. Sekarang terlebih juga, sebagaimana dicanangkan dan misalnya yang dicantum dalam undang-undang guru dan dosen, bahwa provinsi. Masih terkait dengan yang berkaitan dengan moral. Kompetensi pedagogi terkait dengan adanya gerakan guru melalui internet. Ini mengembalikan kepada guru bahwa kompetensi dari empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional dan kompetensi sosial ini harus bersinergi sekarang tidak bisa jalan secara parsial. Dan terkait dengan moral yang apa yang terjadi sekarang ini, itu adalah sangat terkait dengan kompetensi kepribadian. Guru harus memberikan contoh yang terbaik dan menjadi teladan di dalam melaksanakan prosedur dan lain. Kemudian dengan kompetensi pedagogi, ini sudah dituntut bagaimana guru di dalam melakukan proses belajar mengajar harus diketahui secara sempurna bagaimana penguasaan terkait dengan proses belajar mengajar. Kemudian dengan kompetensi sosial, maka diharapkan para guru untuk tampil untuk menjalin komunikasi baik dengan murid, orang tua murid, dan lingkungan sosial yang lain, sehingga tidak terjadi lagi apa yang terfokus di kejar masa. Ada yang guru yang mencabuli anak ini. Ini masih terkait dengan mudah-mudahan ini dengan adanya progres belum bisa. Kemudian yang terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu dengan perjalanan beratan guru belajar kita. Melihat internet, adakah ini untuk mengikuti teman-teman guru bahwa sudah saatnya sekarang tuntutan dalam sekarang kita sudah tidak terpisahkan dengan teknologi IT. Harus kita sentuh dan harus kita menyelesaikan sehingga di dalam pelaksanaan kompetensi profesional ini betul-betul nanti akan dengan baik, memahami dengan baik apa sebenarnya yang menjadi yang diubah oleh setiap guru. Kalau kita melihat, pemerintah saya kira sudah memfasilitasi di dalam rapat pemerintahan pendidikan untuk membentuk guru-guru yang punya kompetensi yang diharapkan pada masa depan. Dengan kemajuan teknologi sekiranya mendapat tantangan tadi, kita melihat dengan hasil ujian nasional, saya kira ini mulai tahun 2011 kemarin ujian nasional semua hampir beberapa kalangan itu memprotes dengan adanya ujian nasional. Bermacam-macam argumentasi yang disampaikan yang pada akhirnya guru itu sendiri yang harus menjawab
hasil ujian nasional. Ini aku diprotes, Pak. Kenapa? Karena dianggap bahwa yang terkait kompetensi-kompetensi sudah ada yang bisa pada saat ini adalah tidak dilakukan sebagai orang yang mestinya. Ini adalah tantangan untuk teman-teman, untuk teman-teman guru saya. Kalau kita melihat dengan hasil ujian yang ada, tahun ini sudah dilakukan analisis hasil ujian. Dan kemudian untuk memprotek bahwa adanya protes-protes yang dilakukan, sekarang sudah proses penilaian sudah dilakukan korban ke 46 juga adanya masuknya nilai sekolah. Dan kami ini untuk bagaimana memprotes sehingga nanti hasil dari adalah bukan salah satu yang dilakukan dan tentu dan satu perusahaan. Dan ini mudah-mudahan ini bisa dengan teman-teman guru mempelajari asas analisis yang dilakukan oleh desa. Saya kira ini akan membuka kita teman-teman guru. Karena di sana dari semua mata pelajaran yang diberikan, di sana sudah diberikan analisis. Akan ketahuan guru per sekolah siapa yang tidak melaksanakan tugasnya dan dengan kompetensinya dan tidak melaksanakan tugasnya. Pada misalnya bahasa Indonesia, kalau kita disuruh karya yang hancur adalah bahasa Inggris dengan matematika. Di sana kita diperlihatkan dengan analisis rutin bahwa di sekolah A ada yang tidak tuntas di dalam melaksanakan proses pelajaran. Itu langsung ditahu. Saya kira dengan memanfaatkan hasil analisis ini, saya kira ini kita harus berangkat dari tempat sehingga betul-betul merespon apa yang sudah dilakukan. Kita buat oleh tinggi nanti tidak pada pemerintah ini adalah berbeda sama. Sebagaimana materi yang sudah disampaikan tadi, kita saling memberi dan berubah bersama-sama. Kita carikan solusinya sehingga nanti betul-betul nanti kita diselesaikan bisa pada tahun-tahun yang akan datang kita mendapat kelulusan yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini adalah tugas-tugas kita semua bagi jajaran pendidikan dan pendidikan. Guru adalah bagian dari demarkan kita bersama-sama untuk menuntaskan masalah-masalah yang ada. Sekali lagi, bahwa dengan penguasaan teknologi, saya kira ini akan menjawab persoalan-persoalan. Ketergantungan yang komunik itu, saya kira, sebagaimana mungkin disampaikan oleh TV, bahwa ketergantungan ini kita akan akhiri, tidak seperti kita menggantungkan terus di para pemerintah. Tetapi bersama-sama, pemerintah tidak akan menuntaskan persoalan-persoalan di bidang pendidikan. Sehingga ini adalah bencana sistemik di dalam misalnya mencerdaskan pendidikan bangsa. Mencerdaskan itu apa satu bangun di tangan ini, hanya di tangan kelembagaan pendidikan masyarakat atau dinas pendidikan. Tetapi bagian dari yang ikut ambil bagian di dalam respon percepatan perubahan itu. Kenapa perlu dilakukan? Kalau tidak ada keinginan berubah, saya kira apapun yang kita tukar, program apapun yang kita tukar, tidak akan terjadi perubahan. Karena perubahan itu yang datang dari guru itu sendiri. Tapi demikian Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan, maka di dalam seminar ini mudah-mudahan kami harapkan bahwa teman-teman guru, maka kita berpartisipasi, maka kita bangkit, sehingga pendidikan kita di Sulawesi Tenggara tidak jauh ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Dan mudah-mudahan dengan seminar ini akan berkelanjutan dan tetap membuka untuk secara keseluruhan tentang kegiatan-kegiatan yang awal disponsori oleh BIPI. Dengan demikian, seminar ini
pendidikan, guru, dalam pusat pemerintah, dan kemudian teknologi informasi dan tuntutan profesi, serta launching gerakan guru melalui internet. Kami khususnya untuk seminar kami buka dengan Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.